حبيب الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله صلاة الله. Saya berpeluang menyertai pelayaran Islamik ini dengan kapal mewah Star Cruise Libra selama 4 hari 3 malam bermula dari JT Pulau Pinang. Program dimulakan dengan Qiyamulai dan solat subuh berjemaah di dek paling atas berlatar belakangkan laut dan matahari terbit. Diikuti kuliah subuh oleh pendakwa jemputan antaranya Ustaz Zamri Mantop dan Piyu Lokman. Sambil kita bercuti, bukanlah kita kem ibadah ke atas kapal, lain-lain tu. Kita tetap bercuti, enjoy, tenang, santai. Tetapi ada pengisian rohani dan ada pengisian jasmani. Kita nak buat apa supaya orang yang ikut kita bukan sekadar ikut berjalan semata-mata, tetapi bila dia balik nanti ada sesuatu yang dia bawa. Perkara-perkara yang dia rasa bertambah ilmu lah. Bertepatan dengan temanya Syukur, Tenang, Damai, pelayaran kali ke-22 ini memperkenalkan forum bermuzikal Simfoni Cinta Ilahi dengan menampilkan kumpulan nasyid terkenal Raihan. Kapal juga menyediakan aktiviti antaranya pertunjukan silap mata, demo masakan dan tayangan filem. Menjelang maghrib dan isyak, penumpang kembali teruja apabila dapat berjemaah berlatar belakangkan matahari terbenam. Istimewanya pihak kapal juga memberi kerjasama dengan mengemudikan kapal ke arah kiblat. Pihak penganjur juga tidak berkompromi dalam isu halal. Ruang dapur termasuk ruang penyediaan serta penyimpanan makanan sentiasa disamak. Pengarah Urusan Intratama Travel Consultant and Tour Sdn Bhd Suhaimi Abdul Ghaffar berkata, pihaknya juga mendapat sijil pengiktirafan halal daripada Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM. Alhamdulillah, Pelayan Islamik kita tampil untuk mencetuskan satu percutian yang amat santai dan di masa yang sama, tanpa paksaan kita menimbulkan satu idea supaya bermanfaat. Percutian itu di waktu-waktu yang terluang dan di masa yang sama juga kita berkebajikan. Yang mana kita membantu sambil kita bercuti, sambil kita berseronok-seronok, sambil kita dapat ilmu, sambil kita beribadah dan menikmati keadaan alam, kita tak lupa pada golongan-golongan yang mungkin memerlukan. Cita-citanya mahu memanjangkan pelayaran Islamik ini ke Mekah tahun hadapan. Sejak pelayaran yang pertama pada 2014 sehingga pelayaran ke-21 tahun lalu, pelayaran Islamik telah berlayar lebih 50,000 kilometer membelah Laut Andaman dan Selat Melaka. Sudah pasti pelayaran selepas ini akan membawa lebih ramai pelancong yang akan membawa pulang 1,001 kenangan. Juliana Syarin dan juru kamera Al-Nabil Sayuti di atas kapal pesiaran mewah Libra untuk TV3.